بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pelajar para penuntut ilmu para pencinta Al-Quran dan Sunnah alhamdulillah pada hari ini 18 Muharram 46 bersamaan dengan 24 Julai 24 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Thimarul Jannah. Kitab kita ni nama dia Thimarul Jannah. Kitab dia tajuk kita masih lagi dalam beberapa adab dan akhlak yang mulia. Beberapa adab akhlak mulia yang wajib kita semua berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia ini insya-Allah mudah-mudahan kita disayangi oleh Allah. Kita layak untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi telah dianugerahkan oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemilik akhlak yang sangat agung. Ya Allah Ta'ala letak Nabi itu pemilik akhlak yang mulia. Jadi kalau kita nak jadi orang mulia, nak jadi orang baik, kita juga kena berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yang disayangi oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambungan kita di muka surat 100. Muka surat 100 baris yang ketiga dari bawah. Tulis muka surat 100 baris yang ketiga dari bawah. Tajuk dia, tengok dalam kitab Arab kata wa alayka bitawadhu' fa innahu min akhlaqil mu'minin. Dan atas engkau dengan sifat tawadhu'. Apa makna tawadhu'? Merendah diri, tidak sombong. Itu makna tawaduk. Tawaduk makna apa? Merendah diri, tidak sombong, tidak takabur. Lawan dia takabur. Maka bahawasanya sifat tawaduk itu daripada perangai akhlak orang-orang mukmin. Orang mukmin tawaduk. Orang mukmin dia tidak sombong, tidak angkuh. Kalau ada orang mukmin bersifat takabur, maka dia mukmin tapi tidak baik. Ini tidak baik. Dan jauhkan olehmu akan diri kamu akan sifat takabur. Tak bagi apa? Takabur. Apa dia takabur? Sombong, besar diri, suka hina orang, itu orang takabur. Maka bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak kasih ia akan orang yang takabur. Siapa dia nak jadi orang yang dibenci oleh Allah, maka dia takaburlah. Kita nak jadi orang yang dikasih oleh Allah, maka kita sifat kita tawaduk. Sifat apa? Tawaduk. Lawan kepada tawaduk takabur. Maka barang siapa tawaduk, nasyaya mengatakan akan dia Allah Ta'ala. Bukan mengatakan, mengangkat. Boleh. Ini bahasa Jawi lama ni salah tengok. Barang siapa tawaduk, rafa'ahullah, Allah Ta'ala angkatkan darjat dia. Siapa dia nak naik darjat?
nak dapat kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala, hendaklah dia bersifat tawadhu. Wa man takabbara wada'ahu Allah, dan barang siapa takabur, nescaya menghina akan dia oleh Allah Azza wa Jalla. Ha, ingat baik-baik ya. Siapa nak suruh Allah Ta'ala hina dia, dia bersifat dengan takabur. Siapa dia nak suruh Allah Ta'ala sayang kepada dia, apa sifat dia? Tawaduk. Nah, kena ingatlah dua sifat yang kontra, yang bertembung antara dua sifat ini. Tawaduk lawan dia takabur. Tawaduk disayangi oleh Allah, diangkat darjat. Tawaduk takabur dibenci dan dijatuh, dihinakan oleh Allah. Dan lagi, sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Kaf bagi bawah, ba mati. Bagi tak nampak tu, nak biar jelas. Anak-anak pelajar kita ni, nanti kita nak pergi baca ke orang pula. Nak balik jadi ustaz, jadi pak lebay. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Tulis hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya, tidak masuk syurga mereka yang ada dalam hatinya seberat biji sawi daripada takabur. Allah. Berat ke tak berat kita ni, hukuman ni? Berat. Kita mesti ada perasaan besar ke diri, perasaan kita rasa pandai, perasaan kita baik. Ada ke tak ada? Hah? Ada. Nah, ini bahaya sifat. Maka nanti kita tengok nanti, apa dia takrif definisi takabur yang berbahaya itu. Definisi takabur yang sangat berbahaya cukup besar. Melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok hadis Nabi. Dalam hadis Nabi, hadis ini pun sahih riwayat Imam Muslim. Allahu akbar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini panjang. Sama hadis sambung yang hadis tadi juga. Hadis dia, bila Nabi kita sebut, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin qala rajulun. Tulis dia, hadis dia panjang. Siapa ke hadis bawah? Satu hadis itu, hadis Muslim lah ke. Qala rajulun, bangun seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya. Dia kata, wahai Rasulullah, susah hatinya saya. Nabi bagi tahu tak akan masuk syurga kalau ada dalam hati dia sebesar zarah, sebesar biji sawi sifat takabur. Jadi orang ni bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, bagaimanalah kalau orang itu suka pakaian dia cantik? Jubah kita lawa, serbai kita comel. Nah, kasut kita berkilat. Adakah itu nama dia takabur? Sahabat ni tanya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi definisi takabur. Dua patah ya. Baru siapa ke hadis ni? Siapa ke hadis dalam kitab? Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Taala tu jamil, sempurna sifat dia. Allah Taala suka kepada keindahan, kecantikan. Tuhan suka mau pakai baju cantik, pakai baju lawa, tak apa. Tapi takabur yang disebut dalam hadis tadi, tengok definisi dia. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Tulis ni pelajar, tulis tepi kita awak. Definisi takabur, iaitu sifat takabur itu batarul haqqi, menolak akan yang benar. Kita tahu benda itu benar, tapi oleh kerana yang bercakap itu orang yang kita tak suka,
ataupun kita orang tua yang bercakap tadi orang muda. Eh, ustaz cabut mari mana? Ngaji di mana dia ni? No. Tapi dia tahu apa yang dicakap tu betul 100%. Ayat Quran dia baca kena, tafsir pun betul, hadis dia baca sahih. Tapi oleh kerana dia ni orang muda lagi ataupun orang yang dia rasa tak suka, dia tolak. Itu dia panggil sombong. Sombong. Sifat sombong ni menolak kebenaran kerana dia bukan orang kita. Wa ghamtun nas, dan menghina orang lain. Maka itu dia panggil sombong. Baik. Bagaimana dengan kita sekarang? Ada tak sifat dalam hati kita menghina orang? Ada? Itu sombong nama dia tu. Adakah dalam hati kita menolak kebenaran? Kalau ada, maknanya sombong. Al-kibru. Tapi kalau setakat kita rasa selesa dengan pakaian cantik, baju lawa, Nabi kata tak jadi masalah. Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu cantik. Dia suka kepada keindahan dan kecantikan. Allah Ta'ala tak suka serebeh, seronyih, kata orang. Mereka tahu serebeh dan seronyih apa dia? Tulis itu, serebeh dan seronyih. Dia tak suka. Maknanya, tidak terurus. Kalau rambut panjang, tak tahu, tak ada sikap, tak ada minyak. Bersabar gitu. Gigi pun tak gosok. Sekali dia senyum, kilauan keemasan. Nampak kuning gigi. Ada tak gosok gigi apa? Ada? Kena gosok gigi molek-molek. Jubah kita biar bau sedap. InsyaAllah barulah kita disayangi oleh Allah. Itu dia maknanya bukan takabur itu. Bukan takabur. Takabur itu batarul haqi wa ghamtun nas. Dua sifat yang didefinisikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang, dan barang siapa menilik ia kepada dirinya dengan membesarkan, dengar ni. Ini huraian tambahan. Nak kenal orang ni takabur ke tidak? Tengok. Dan barang siapa menilik ia kepada dirinya dengan membesarkan dan kepada yang lain dengan menghinakan, maka iaitu daripada orang yang takabur. Kita bila kita tengok kita rasa kita hebat, orang lain itu hina belaka, maka itu orang itu maknanya dia takabur. Kita kena tengok sahabat-sahabat kita, saudara Islam kita ni, kita kata adik-beradik, innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau kita kaya dia miskin, tak ada masalah. Kaya dengan miskin ni masing-masing perlu memerlukan. Betul ke tidak? Orang kaya perlu kau orang miskin? Kau tak kaya? Saya kaya, awak miskin, hina. Tak? Tak? Siapa dia nak jadi koli kalau orang kaya sombong? Kita orang miskin, perlu tak orang kaya? Perlu juga, siapa nak bayar gaji? Maka kita kata dua-dua tu perlu memerlukan. Maknanya janganlah kita sombong. Ni doa, aku kaya, awak miskin, hina. Enggak. Orang hina itu apabila dia menghinakan dirinya. Tak mau solat, tak mau ibadat, akhlak buruk. Ya, itu dia hina. Dia sendiri yang menghinakan dia. Baiklah. Dan, tulis tepi kita. Tanda-tanda alamat tawaduk. Allahu Akbar. Ini cantik ni. Tulis baik. Tulis itu. Dan orang yang takabur itu, orang yang tawaduk ada alamat, orang takabur ada alamat. Yang membezakan di antara dia ni mutawaduk ke mutakabir. Orang ni tawaduk ke orang ni takabur. Membezakan. Jadi sekarang ni kita mula dengan alamat tawaduk. Alamat tawaduk, tanda orang itu tawaduk. Dia kata famin amaratit tawaduk, dan di antara tanda-tanda seorang itu tawaduk ataupun mutawaduk itu, yang pertama, letak nombor yang pertama, apa dia? Hubbul khumul,
kasih ia akan tidak masyhur namanya. Dia tak nak nama dia masyhur, glamour tak payah. Ailah ni orang dia cari glamour belaka ni. Maknanya dia tak mahu masyhurkan diri dia. Tapi kalau orang kenal dia masyhur, tak ada masalah. Dia sendiri jangan duk, jangan duk kata oh, saya ni orang hebat ni lah. Satu, yang pertama tidak masyhur nama. Yang kedua, dan benci ia akan masyhur namanya. Dia tak suka. Ni setengah orang ni kalau orang tak tulis nama dia, gelaran dia, oh, mai marah. Tak jadi dia ceramah masjid ni. Apa tu gitu. Dak. Kena tulis apa? Tulis dia tu dengan apa ni? Dengan jawatan dia, dengan gelaran dia, dengan pingat dia. Ha, baru nampak naik seh kata orang. Naik seh kalah. Nah, itu bukan tawaduk. Orang tawaduk ni orang tak mau glamour. Cukuplah dengan kita nama Al-Faqir ilallah. Nah. Al-Faqir ilallah Abu Anas. Pada. Jangan ada tulis belak-belak. Jadi tak mau glamour. Itu orang tawaduk. Sekarang ni orang pakat nak glamour belakang ni. Dia panggil apa-apa? Kalau kita duduk lele TikTok ke apa benda tu, ramai orang ikut tu. Dia panggil apa dah? Influencer. Influencer. Dalam bahasa Melayu dia panggil pempengaruh. Ada pempengaruh apa dia? Kamu tak ngaji bahasa Melayu ya? Pempengaruh itu. Ni pempengaruh ni lah yang huru-hara sekarang ni. Bila orang tengok dia hebat, sekali dia TikTok ribu orang masuk. Dia jual kain tudung pun laku, jual sambal pun laku. Nah, akhir sekali dia jual bedak pun laku. Yang laki-laki pun mula nak bertukar jadi tenor. Mula. Sebab Allah Ta'ala up, naik dia tu, dia rasa dia hebat. Tak boleh tegur, tak boleh kacau dia. Ini hati-hati kita ni. Pasal itulah kita tak mahu glamour-glamour ni bahaya. Jangan duduk glamour sangat. Yang ketiga, itu dia nombor tiga. Dan menerima akan yang sebenar daripada mereka yang mendatang ia dengan dia, daripada yang mulia-mulia dan yang hina-hina. Maksud dia apa dia? Ha? Maksud dia qabulul haqq. Orang ni akan menerima segala perkara yang benar, tak kira siapa yang bercakap. Dia tak kaya. Orang ni orang hebat cakap, dia terima. Orang ni orang biasa cakap, dia terima. Ustaz kampung cakap tapi benda tu benar, dia terima. Yakni qabulul haqq min ayyi syakhsin. Menerima kebenaran dari siapa saja. Jadi kita kena ini sifat. Setengah orang ni tak sombong. Nah, sombong dia. Oh, kalau orang lain cakap tak dengar. Hak dengar, hak dia percayanya tok guru dia. Tok guru dia kata apa? Bawa hadis palsu pun tak apa. Hak bukan hadis dia kata hadis pun tak apa. Yang penting orang kita. Maka itu tanda sombong. Orang tawadhu ni orang qabulul haqq, menerima kebenaran. Jadi kena ingatlah, terima kebenaran. Jangan duduk main, duduk kata orang. Dia bahasa je main kata orang ni, tak tahan kita. Kan? Itu dia panggil, menerima kebenaran dari siapa saja. Oh, siapa saja awak, kita terima. Syaratnya, dia cakap tu betul. Nombor empat. Letak nombor. Yang keempat, wa hubbul al-fuqara. Hubbul fuqara, kasih ia akan orang fakir. Orang miskin kita sayang ke dia. Kalau sayang, apa tanda dia? Kita bagi sumbangan kepada dia, kita sedekah kepada dia, kita bantu dia, kita tolong dia. Itu dia panggil sayang pada orang fakir, orang miskin. Kita ni kadang-kadang, oh saya orang miskin sayang, tapi orang miskin mari dekat kita lari. Nah. Hai, duduk pula aku. Kita kadang-kadang bukan benci ke orang miskin, kita benci ke orang busung. Tahu orang busung? Dia mari masjid tak mandi. Hai, busung bangang mari duduk belah kita. Allahu akbar, dia akak takbir. Allahu akbar tu wah bang. Hilang khusyuk kita. Nak habis 4 rakaat tu rasa terseksa hidup. Betul tak? Jangan main.
Itu kita bukan hina ke orang miskin, tapi dia sendiri tak jaga akhlak dia. Dia tak sendiri jaga penampilan diri. Kita belajar ke an-nazafatu minal iman. Dalam buku mutala'ah kata an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu satu di tengah daripada iman. Jangan duduk main busuk. Nah. Tapi kalau dia mari, dia orang miskin. Yalah kalau dia mari gatih basikal, jauh-jauhnya bau juga kan. Kita kena maaflah dia. Ini bahasa jenis mari hok tak mandi ni. Ah, susah. Mana kena ingat. Berapa ada kita? Tiga baru. Empat dah. Dan bercampur gaul. Ini yang kelima ni. Dan bercampur gaul akan mereka itu, dan sekedudukan akan mereka itu. Tanda orang tawaduk juga, orang yang boleh duduk dalam majlis sekali dengan orang miskin. Hak tadi sayang. Hak ni orang miskin mari duduk sekali dengan kita. Sebab itulah kita baca dalam kitab sirah, ada di kalangan sahabat ni, contohnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia kalau dia puasa, dia tak akan buka puasa seorang dia. Dia akan cari, panggil orang miskin, mari, ta'al, ta'al. Halumma ilal futur. Mari, mari kita berfukur, kita buka puasa sama-sama. Panggil orang miskin tak sekali. Ini menarik. Sekarang ni yang kita bimbang, bimbang juga, rasa malu. Saya lah. Rasa malu bila kita pergi ceramah. Ceramah di masjid lah orang panggil. Tajuk dia tawaduk dan zuhud. Khauf, cakap juga begini kita. Dengan hal Quran lagi, dengan hadis lagi, dengan sifat zuhud para ulama. Hai, waktu makan orang lain duk berkata jujur ni, dia mari kita duduk cokoh atas meja, dia panggil hak tali hak muslim tu. Hai. Rasa malu pada masyarakat. Tak usah duduk belik-belik lah. Tak apalah kalau dia nak tolong hidang tu, nyanyi kat ustaz duduk beratus itu. Dia ceramah dah sedia dah tadi dah. Tak usah duduk tinggi-tinggi lah. Tempat letak bawah tu sela. Kecuali ustaz tu sakit lutut. Orang tak boleh lipat. Tak asal, tak ada. Tak asal lah. Dia semayah buat atas kerusi je lain lah. Ini boleh je duduk. Jadi kita tak usah duduk pisah-pisahkan. Tak usah duduk pisah-pisahkan dalam majlis. Duduk dengan orang miskin ramai-ramai, seronok, suka. Betul tak? Nanti kalau duduk atas meja, meja berlaku. Tak apa. Kalau nak duduk bawah, bawah berlaku. Jadi tak usah duduk pisah, tak usah duduk asing-asingkan. Sebab kita bimbang, takut apa? Takut hilang sifat tawaduk kita tadi. Allahu Akbar. Berapa dah kita? Lima dah. Yang keenam, tulis nombor enam. Dan setengah daripadanya sempurna berdiri dengan segala hak bagi segala saudara dengan sekadar mungkin. Oh, lagu mana ni kata ni? Wa min kamalul qiyam bihuquqil ikhwan hasabal imkan. Maknanya kita tunaikan hak-hak saudara kita seboleh mungkin. Serta syukur akan mereka itu yang mendiri ia daripada mereka itu dengan haknya dan menguzurkan mereka itu taksir ia. Kerana awak boleh payah ke tidak tu? Kau payah ustaz? Payah awak ke payah ustaz? Payah awak? Aku nak tanya. Payah juga dia kata ni. Ya. Dia kata dalam bahasa Arab kata, kamalul qiyam bihuquqil ikhwan. Maknanya kita orang tawaduk ni, kita akan sempurnakan hak saudara kita. Hak saudara kita seboleh mungkin. Jadi contohnya orang ni perlu bantuan, kita tolong. Orang baru masuk tak ada tempat, kita bagi ruang. Jangan nak, "Ai, dah mari duduk kat aku ni, meja VIP ni." No, duduk situ sekali. Ma'a syukri man qama minhum bihaqihi. Kalau orang tunaikan hak kita, kita terima kasih. Kalau orang cuai, kita minta, kita bagi keuzuran. Jadi orang ni, biasa orang kampung kadang-kadang berlaku kecuaian, berlaku tak molek. Kita kata, tak apalah. Kita maafkan dia sebab dia tak tahu pertahu adab, tak tahu protokol. Maka itu di atas ada beberapa tanda
tawadhu. Baik, para pelajar sekalian, dalam banyak-banyak tanda tadi, berapa sifat hak kita ada? Ha, cuba ulang balik. Orang tawaduk ni sifat dia apa dia? Menerima kebenaran. Lagi? Lagi apa? Tidak menghina orang. Lagi? Dengar apa ni? Dengar daripada orang tak kira siapa dah. Menunaikan hak. Itu semua di antara sifat tawaduk. Baik, sekarang ni kita nak pergi ke kontra pula, lawan dia, lawan tawaduk apa dia? Sombong. Tengok kita. Wa min amaratit takabbur. Bahaya ni apa? Tulis tepi kitab tu, dia panggil dhabit. Orang ngaji kitab pondok dia panggil dhabit. Dhabit mana catat apa maklumat. Tulis tanda. Di antara tanda-tanda seorang itu takabur, na'uzubillah. Kita minta Allah selamatkan kita daripada sifat buruk ini. Dan daripada beberapa alamat takabur itu, yang pertama, mahabbatu tasaddur fil majalisi wal mahafil. Kasih ia mendahulukan pada majlis badan pada tempat perhimpunan. Apa dia maksudnya? Mana dia suka kalau orang tu atas pentas dia. Hai, ustaz, haji, imam, sunat naik. Duduk atas pentas sekali dengan orang VIP. Rasa bangga tu. Dah, tak mandi pun tak apa hari ni. Pasal duduk sekali dengan siapa? Sekali dengan orang besar-besar. Standar orang takabur. Tapi kalau kita boleh duduk bawah, tak ada tempat di atas, kita duduk tenang-tenang, okey, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang, dan kita kena jangan kata semua orang duduk atas petah tu orang takabur lah. Ada kalanya dari sudut protokol, dia panggil protokol. Protokol ni dia kena letak atas petah ni orang-orang yang kenamaan, orang yang ada kedudukan. Jadi kita mari pun orang ambil tok kita atas petah. Naik je lah, jangan ada kata, saya tawaduk. Nah. Kita ni kadang-kadang over tawaduk, salah juga. Orang ada sedia tempat nak muliakan ustaz, naik je lah. Tak payah. Saya tawaduk ke bawah. Tapak kosong kursi. Itu bukan tawaduk itu. Itu salah satu daripada tanda sombong nama dia. Nak tawaduk tapi jadi sombong. Payah basah orang panggil. Saya tidak. Payah basah. Tak boleh. Payah basah tak boleh. Jadi jangan duduk, jangan suka nak duduk dalam majlis yang besar-besar. Tasaddur. Yang kedua, boleh. At-taqaddumu alal aqran dan terdahulukan atas kawan-kawan yang sama aqran atas kawan. Mana aqran? Ada juga sini, ada juga, bukan nama aqran. Aqran tu nama kawan, tulis aqran makna kawan. Dia nak lebih pada orang lain. Tulis itu. Yang kedua, sifat suka menonjol mengatasi kawan-kawan. Itu makna tasaddur. Taqaddum alal aqran. Yang sama tarah dia. Tarah dia sama ya, tapi dia nak lebih-lebih. Itu tak boleh. Baik. Tulis pelajar. Adapun taqaddum fil ilmi, adapun kita lebih dalam pencapaian ilmu akademik, itu tidak salah. Jangan pula bila kita periksa hari Sabtu, jangan pula bila hari periksa esok, saya tak baca dah ustaz sesi ni. Pasal apa? Saya tak mahu mendahului kawan-kawan, takut jadi takabur. Itu bukan takabur awal lagi tu, al-tolul itu nama dia. Maknanya bila kita baca, kita study molek-molek, kita murajaah, kita dirasa, kemudian bila kita dalam peperiksa kita taqaddum alal aqran, tak ada masalah itu. Silakan. Kalau mana boleh baca, baca. Boleh mumtaz jiddan, mumtaz ambil.
Jangan boleh salah faham kata Ustaz. Tak baca dah kali ni. Sebab kita tak mau mendahului kawan-kawan. Janganlah gitu. Ha, itu salah faham, salah guna sifat tawaduk pula. Ini takadum maknanya kita nak menonjol. Ha, tu dia. Ha, boleh. Boleh. Nak menonjol ke atas kawan-kawan. Jangan main. Allahu Akbar. Yang ke berapa dah? Yang ketiga, boleh. Wa tazkiyatun nafsi. Wa tazkiyatun nafsi wa tsana'i 'alaiha, dan suka membersihkan diri dan memuji diri sendiri. Ada juga orang lagi tu. Ada dak orang tazkiyatun nafsi, maknanya kita bersihkan diri kita bukan daripada dosa dengan maksiat. Dia sendiri angkat dia. Oh, saya ni orang hebat. Tuan-tuan nak ajak ceramah boleh. Itu dia panggil dia sendiri tu angkat diri dia. Ataupun dia puji dia sendiri. Dalam kampung ni tak ada orang macam saya ni. Ada ke orang cakap lagi tu? Ada. Dulu ada duduk di luar tu, dekat tepi jalan tu, nama dia Pak Mak Gembira. Masa Abu Anas, masa tu tak ada abu-abu lagi lah, masa kita budak-budak lagi, sukalah kita ganti naik basikal. Naik basikal lagi duduk main luar tu, jumpa dengan Mak Gembira. Kita pun suka duduk kat dia. Pak Mak, mana tu? Dia tanya dia. Dia kata, apa cerita apa petak hari ni? Kita buka ayat provokasi. Temu jangan buat, jangan tiru lah benda tu. Aku cerita benda lama ni. Dia kata, awal dia tanya, dalam kawasan ni, siapa dia yang lebih bijak daripada Pak Mak? Kata tak ada dah Pak Mak ya. Kena dia kali Pak Mak kah? Belanja air lah betul tu. Ada juga tapi. Tapi Pak Mak ni orang tak apa pun mana. Jadi semua budak-budak jadi main dia begitu. Jadi kita kata ni, kalau ada orang duk angkat diri dia, dia yang orang hebat dia, tu orang tak puk nama dia gitu. Kena tak empuk. Orang tak apa betul jalan pun jangan duduk, jangan duduk layan dia lah. Tapi ada manusia lah gitu. Berasa dia yang hebat orang lain tak? Lah, jangan main. Dia panggil tazkiyatun nafsi, puji diri sendiri. Dalam dunia ni, hak jenis hak ekor sendiri ni bukan apa dia? Dia hak ekor, lepas tu perik, tu perik. Jadi, orang panggil bahasa jenis orang suka puji diri sendiri ni, dia panggil orang angkat apa ni, ada setengah kata angkat baku masuk sendiri tak? Orang ni angkat ekor, merok sendiri. Berat belakang tu, penyakit tu. Tak sebab, tak sebab. Kita jangan puji diri kita. Tapi kalau kita terbaik, dipuji oleh orang, tak ada masalah. Itu dia panggil bushra ajilah, khabar gembira yang awal kita terima atas dunia sebelum kita dipuji oleh para malaikat di akhirat esok. Tak apa. Tapi jangan kita puji kita. Setengah orang ni dia puji dia. Saya lah ni. Kita takut. Pasal itulah hari ni kita bimbang para pelajar, kita bimbang pada satu sifat yang Allah Ta'ala nak uji manusia tu, dia panggil sifat istidraj. Tulis. Sifat istidraj ni, orang ni dia buat apa jadi belakang. Jadi, kalau dia buka kedai-kedai dia maju. Kalau dia buka apa ni, dia pergi kuliah orang ramai ikut dia. Kalau dia buka TikTok, TikTok ke apa ni apa? TikTok tak? Buka TikTok, ramai orang pakat masuk, duduk like situ. Tapi orang dia cakap tu merapu ya. Tak ada dalam Quran hadis apa. Itu dia panggil apa dia ni? Ini dia panggil istidraj. Allah Taala angkat dia naik bukan kerana dia tu betul, tapi Allah nak uji dia, nak tengok setara mana dia punya sifat tawaduk ataupun takabur. Nauzubillah. Jadi ada orang ni jangan sangka semua orang dapat nikmat itu Allah sayang. No. Dalam tafsir pagi kita dah bincang, bukan makna orang dapat sokongan, dapat nikmat, dapat pengikut itu Allah sayang, dapat harta Tuhan. Ada kalanya Allah nak uji orang tu, dia beri harta. Allah nak uji orang tu, dia beri pengikut. Orang apa yang dia panggil follower ke apa benda. Jadi semua benda tu ujian Allah Ta'ala kepada kita. Jadi kita kena balik semula, tekan break, balik semula kepada apa? Kepada sifat tawaduk, supaya kita tidak sombong.
Ingat dah, pelajar-pelajar, anak-anak semua kita kena ingat, bukan semua orang yang dapat pangkat, dapat kedudukan itu Allah sayang. Banyak orang yang Allah Ta'ala beri, beri apa? Beri tempat Allah nak uji dia, nak tengok dia. Jadi ada orang ni bercakap pandai, bila dia boleh jawatan, baru kita tahu duduk mana dia. Tak usah duduk kata lah. Baiklah, hakaza wa hakaza. Sifat-sifat berapa dah kita baru ni? Tiga baru. Tulis lagi yang keempat. Wattashadduq, at-tashadduq fil kalam. Tashadduq fil kalam ni yakni berluah-luas, yakni melebihi pada kalam, yakni yakni semacam kita ni, yakni pada percakapan. Percakapan, apa dia maksud dia ni? Kau Arab lebih senang tulis tashadduq fil kalam, maknanya kalau dia bercakap tu dia guna bahasa yang pelik-pelik, guna bahasa yang pelik-pelik. Siapa orang tak faham dengar dia bercakap, kena buka kamus. Ini juga dia panggil mutakabbir, sombong. Jadi jangan main macam kita hari ni lah. Ada setengah orang ni kalau bercakap kak tak guna bahasa biasa-biasa ni, nak suruh nampak dia tu warak, duk guna bahasa istilah tasawuf. Kami ni ahli makrifah. Makrifah sebenarnya bukan ahli makrifah, ahli maklipat. Maya pun tak, makrifah. Kaji dengan nama ahli hakikat, ahli makrifah. Bukan apa lagi ahli. Jadi dia panggil tashadduq fil kalam, guna guna bahasa-bahasa, istilah-istilah yang tinggi-tinggi supaya orang tak faham, orang kagum dengan dia. Hebat dia ni kalau bercakap kak. Ana dalam perjalanan nak pergi ke Kuala Lumpur, di airport Kota Baru, kita masuklah. Nak tunggu kapal terbang tu, ada masa boleh minum air teh sikit. Masuk dalam kedai, ada seorang syekh pakai jubah. Jubah, lepas tu baju hitam pulak luar tu. Panah-panah pun tak apa, baju kot dia panggil kot. Dia sudah minum dah, dia keluar. Anak murid dia tanya, Haji, kenal ke ustaz tadi? Kata, tak apa perasa. Saya pun tak perhati tengok. Mungkin kita pun nak minum air juga. Dia kata, itulah pakar tasawuf. Allah kata, kenapa tak bagi tahu? Kita pun nak salah juga dengan pakar-pakar ni. Anak bertanya dia, kata, setara mana nak tasawuf tu dia tu? Ini sedap ayat dia ni. Dia kata, hebat dia ni, kalau dia bercakap sampai kita tak faham. Jam kita memikir. Kita orang hebat ni kalau dia bercakap kita faham. Betul tak? Baginda Nabi SAW dia ulang 3 kali. Nak suruh sahabat boleh faham ayat yang disebut. Tok Ayuh ni kalau bercakap siapa tak faham. Jadi kalau saya mengajar kitab Riyadhus Salihin, awak boleh faham? Boleh faham. Maknanya tak tinggi itu ilmu. Tak tinggi. Dia tinggi ilmu ni, cakap siapa tak faham. Pasal itulah orang yang pelik-pelik ni, ahli-ahli tarekat ke ahli makrifat ni, kalau dia bercakap, memang kena lipat gitu. Tak faham sungguh. Tak tahu dia kata berapa. Ni sehari dua ni pula, pasal jenis ahli makrifat baru ni betul-betul. Dia duduk main TikTok, dia cakap dengan cacing lah, dia cakap dengan semut lah. Suka. Kamu tengok dah video tu. Tengok ni, macam mengaku ya tak. Hok pelik tu lah. Hok naik rating tinggi. Jadi kita tak usah lah cakap benda pelik-pelik. Benda yang nak tunjuk kita tu alim, cakap dengan bahasa-bahasa yang pelik-pelik. Nak tunjuk kita ni hebat, kita guna bahasa yang pelik-pelik. Pasal orang kena cari kamus nak faham bahasa. Nah, itu dia panggil di antara tanda-tanda takabur. Tapi kalau dia ni bahasa standard sungguh, cakap depan orang-orang alim, intelek, tak ada masalah. Jangan tuduh semua orang cakap tu pelik-pelik. Jangan, tak suruh cakap. Berapa dah? 4. Betul deh. Yang kelima, wattabajjuh bil aba. Dan bermegah-megah dengan tok nenek. Ni tanda orang sombong. Kalau bercakap kak, awak kenal siapa saya? Tak kenal tuan. Oi, saya ni cucu Tok Fulan. Tok dia tu lah,
Tok dia tu tok alim sungguh. Orang alim tok dia. Dia tak mengaji mana. Nah, tapi kalau cakap agak, ah, saya ni cucu orang tu. Saya ni cicit tok ni. Eh, tokmu tu alim. Mu tu pandai berapa? Mari ceramah duduk ngata korang. Nah. Jadi ini tanda-tanda sombong. Orang tak cakap gitu. Tak cakap. Payuh lah ni. Orang masing-masing nak jaja tok nenek. Betul tak? Kalau hok teruk benarnya, hok mengaku cucu Nabi. Kalau betul alhamdulillah, kalau tak betul keturunan dia tak ada. Tak jumpa-jumpa pun carilah ke Nabi. Kalau di Pakistan hati-hati. Kalau Pakistan, orang Arab, orang Pakistan, kalau dia kata dia ni cucu Nabi, cucu Rasul, mu jangan kata belawak. Muka video lagu ni mu cucu Nabi. Tak betul sungguh. Pasal apa betul? Ini orang tanya betul hanggu, patut pasal apa betul? Jawablah. Sebab ramai di kalangan mereka nama dia Nabi. Nama dia Rasul. Nama. Jadi kalau dia ada boleh cucu, anak cucu dia tu cucu siapa? Cucu Nabi. Mengetuk dia nama Nabi. Ai budak awal ni. Kena faham ayat tu. Faham ke tak? Jadi kalau pergi ke macam kita lah dah ni. Oh tuan-tuan, kita semua ni nak jadi anak soleh, betul tak? Ayahmu nama Yunus. Soleh gunanya. Jadi kalau ayah dia nama soleh, dia anak soleh. Betul. Ha. Jadi tak boleh. Ini dia panggil ayat main-main budak-budak ni. Tapi salah satu daripada tanda kesombongan, tulis ni pelajar. Salah satu tanda sombong duduk jaja nama tok nenek. Tok dia tu orang alim, orang hebat, tapi dia tak ada mengaji mana. Kerja dia nya mari jaja nama ya. Oh, tulis pula tu dalam banner ceramah. Ustaz fulan bin fulan cucu tok sekian. Enggak apa kerja lah gitu. Nah. Cuma anak betul satu ya. Tulis ni. Pembetulan ralat. Tok saya, ni. Oh, dia tu sini royak tak boleh royak tok, ni royak pula dah. Ni nak betul. Tok kita sebelah ibu, nama dia Muhammad Daud bin Sulaiman Al-Kelantani Al-Makki. Nama dia ada di dinding maktabah tu. Keluar masjid tu nampak ke? Nampak tak nama tu? Itu ayah kepada mak saya. Abu Ummi. Jadi ramalah orang-orang yang salah cakap. Oh, dia kata kita ni Abu Anah ni cucu Syekh Daud Petani. Kata bukan. Dia kata tukar dah. Syekh Daud Petani dia mati berapa 200 tahun dulu. Tak rahmat. Tanam pun tak ingat tarikh tepat. Lebih kurang lah. Tok saya meninggal pada tahun 77. 77, 87, 97, 2007. Baru 30 tahun lebih. Jadi jarak tu jauh. Jangan tukar kan. Dia kata ni. Kita pun terkejut dalam ceramah ni. Oh tuan-tuan, ni penceramah kita malam ni cucu Syekh Daud Petani. Kata bukan. Bukan Tok Amba tu. Tok Amba Syekh Daud Kelantan. Nah, gitu. Jadi kita jangan duduk main. Setengah orang tu gang naik. Oh, aku cucu Syekh Daud Petani. Hebat ke. Nah, merasa hebat. Tu takabur lah tu. Ambil tok orang buah nama dia. Jangan main. Nah, ni contoh-contoh takabur. Jadi kita kena betul benda-benda karut. Benda-benda yang salah maklumat, salah fakta mesti diperbetulkan. Kan? Mesti diperbetulkan. Baik. Nanti kita habis tajuk ni kita break lah. Oi, panjang pula sini. Pasal takabur ni penyakit bahaya. Penyakit bahaya. Tengok dalam hadis Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, al-kibru, orang ada sifat kibir tak boleh masuk syurga. Nauzubillah. Yang keberapa dah wah? 5 ke 6? 6 dah. Tulis molek. Hei, budak ni. Ha. Walikhtial wattabakhtur fil misyati. Allahu Akbar. Tulis. Yang keenam, dan berlenggang-lengguk pada berjalan. Oh, tabakhtur. Ikhtial maknanya berjalan dengan sombong. Tabakhtur. Orang panggil berjalan akak bau. Akak bau ke apa-apa? Kalau jenis hagah jalan tu. Ngok-ngok. Itu tak boleh. Berjalan sombong dia panggil tu. Berjalan pijak. Orang panggil pijak semu. Kita ni sombong ataupun
sebalik dia. Sama ada kita berjalan tabakhtur, sombong, ataupun jalan gaya tawaduk. Ada tak? Lah ni ada ke tidak orang gaya tawaduk berjalan? Ada? Ada. Ada ridak tabaru, sebeh tangan, tak ada yang pegang, pulah pulak lengan, berjalan kok begini, bokok, ya berjalan. Nah, itu ciri-ciri takabur, nak suruh orang kata dia tu warak. Ni ada lagi tak tersawuf lah kau ni. Dia panggil gurur ahli ibadah. Betul dia? Di antara gurur ahli ibadah yang terpedaya dengan perangkat syaitan, dia berjalan tu tunduk, nak suruh orang kata dia warak. Nah, sebab itulah pelajar-pelajar, tak sedut bawa lah, jadah kau, ridak kau, apa-apa. Nak sebeh besar-besar duk tunjuk. Eh, tasbih tu tujuan apa kita bawa kat tasbih? Untuk apa tasbih? Untuk nak zikir, nak sebut ni. Dia dak gak duk kata tengah, kata tekok, kata mana lagi. Tu nak menunjuk. Nak kalau orang tengok sebeh dia kak, kokak ni kokak. Ha ha. Ha, kaya kokak. Ni hok ni hok beli di pameran Nabi baru ni. Hok bahtera Nabi Nuh ni kayu ni. Ha, tu gak zah naik tu gak. Memang takabur punyalah. Ha. Jadi jangan. Anak-anak pelajar kita, di antara sifat tawaduk, tak suruh duduk bawa lah. Setengah orang ni suka bawa kain-kain serban untuk apa? Nak nampak dia warak, jalan tunduk. Ya. Ini antara ciri-ciri takabur, ciri-ciri riak yang kita bimbang. Ha, jangan duduk main. Yang keberapa dah? Yang ketujuh tu leh. Yang ketujuh, tarkul wafa bihuquqil ikhwan ma'a mutalabatuhim bil huquq. Yang ketujuh, dan meninggal dengan menyempurnakan segala hak saudara-saudara. Maknanya dia tak tunai hak orang, tapi menuntut akan mereka itu dengan segala hak. Orang dia nak suruh orang jaga hak dia, hormat dia, dia tak hormat orang, itu takabur namanya. Ha, nah, ingat molek. Ini di antara 7 perkara atau 8 perkara sifat-sifat takabur. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sifat yang buruk ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tamatlah kita. InsyaAllah boleh itu. Kita sambung lagi dan kelebihan ucapan salam. Tulis pelajar. Tulis tepi kita. Kelebihan ucapan salam. Jadi insyaAllah salam ni kita akan sambung pada minggu hadapan. Biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.